itu dari kecil dirawat petani, pekerjaan orang tua kandung Nope Novian ternyata iklan. Ternyata mentereng. Mentereng sekali. Aduh. Boleh diceritain? Boleh, Pak. Boleh, boleh, boleh. Saya kan dari kecil dirawat Mae Pak E. Iya. Itu petani, buruh tani di daerah Kabupaten Madiun. Oh, oke. Okay. Saya baru tahu orang tua kandung saya ternyata bukan mereka. Hah? Kok gitu? Iya, setelah kelas 4 SD baru tahu, Pak. Gara-gara tetangga saya itu keceplosan, kamu bukan anaknya orang tuamu. Hah? Orang tuamu yang asli itu mandul makmu itu. Oh alah. Terus saya tahu keluarga asli saya ternyata mami saya itu perawat di Surabaya. Hmm. Bapak kandung Brimob di Lampung. Wow. Oh. Gitu. Iya, Pak. Bentar ya, saya lagi ngemil. Iya. Saya kira antusias. Apa? Ya, maksudnya sebagai teman nih atau ya sebagai apalah mau apalah? Iya apalah, pokoknya kalau harus milih gitu menurut kamu siapa ya suka dua-duanya lagi? Wih. Aduh, bisa aja nih. Renata, orang kamu di film sering sekamar sama Prince. Sabar, aku, I can't explain. Halo sahabat Kisah Entertainment, kali ini Kisah Entertainment akan membagikan cerita tentang seorang anak dari Madura yaitu Nopek Novian. Kisah hidup Nopek Novian ikut mencuri atensi seiring dengan popularitasnya yang kian melejit. Nopek Novian yang sejak kecil dibesarkan oleh pasangan petani ternyata punya orang tua kandung yang profesinya mentereng. Profesi orang tua kandung Nopek Novian pun sukses mencuri perhatian netizen. Kepada Denny Sumargo, Nopek Novian menceritakan kehidupannya sebagai anak petani di daerah Madiun, Jawa Timur. Saat kelas 4 SD, ia baru tahu bahwa orang tua yang merawatnya bukan orang tua kandung. Orang tua angkat, banyak banget aku repotkan. Itu kan rawat aku ikhlas tanpa bayaran sepeser pun. Padahal itu bukan orang tua kandungku. Iya, Mae, Pae bukan orang tua kandungku, kata Nopek Novian. Denny Sumargo tak menyangka bahwa Nopek dirawat oleh orang tua angkat dari kecil hingga dewasa. Ia pun meminta Nopek menceritakan lebih lanjut soal kehidupannya. Menurut cerita Nopek, orang tua angkatnya tak lain adalah adik dari sang nenek. Nopek dititipkan kepada mereka sejak kecil dan hanya bertemu orang tua kandungnya beberapa kali setahun. Dalam kesempatan tersebut, Nopek juga mengungkap bahwa orang tua kandungnya punya profesi yang cukup mentereng, yang mana ibu Nopek bekerja sebagai perawat dan ayahnya adalah anggota Brimob, Brigade Mobil. Aku dititipin ke situ, adik nenek, karena dari dulu Pae Mae tidak punya anak tapi suka ngerawat anak-anak orang. Waktu itu, kakak Nopek juga dititipin ke nenek di Surabaya juga, cerita Nopek lagi. Mungkin aku mikirnya dulu karena mamiku, ibu kandung, perawat, jadi enggak punya waktu untuk pagi sama sore, karena bekerja, imbunya. Nopek kemudian menceritakan dirinya juga sesekali diajak ke Lampung karena sang ayah bertugas sebagai Brimob di sana. Wajar sih, kalau kerja ya wajar, menitipkan anak ke saudara, jadi mereka tuh paling kayak jenguk sesekali, ngirim duit gitu buat biaya, kayak gitu, tanya Denny Sumargo. Iya, tiap libur lebaran pasti ketemu, diajak ke Surabaya atau ke Lampung. Bapak kan Brimob di Lampung, cerita Nopek lagi. Kisah hidup Nopek Novian jadi perbincangan saat dibagikan ulang oleh akun TikTok @hendrishu77. Tak sedikit netizen yang salah fokus dengan pekerjaan orang tua kandung Nopek Novian yang mentereng abis. Sementara itu, Nopek Novian mulai dikenal setelah jadi salah satu finalis Stand Up Comedy Academy musim 3. Pemilik nama asli Arif Novianto itu sempat digadang-gadang bisa jadi juara ajang tersebut.